Nah guys, Bang Sapi pindah Trading Plaza, ketemu player, dia punya Titanic terbaru guys. Nah sudah dikasih guys, Titanic Mystic Corgi, Titanic terbaru nih guys. Mantap. Update baru nih guys, Diamond Mine, Diamond Breakable, Diamond Chest, ada Diamond Loot Bags juga, Diamond Enchant, 3 kali Diamond Potion, New Easter Huge, New Rank, Crystal Exclusive, Bug Fix, Update Weekly ya guys ya. Wow, sudah ada update terbaru nih guys, di Pet Simulator X ya. Eksklusif Crystal Egg baru, ada Titanic Mystic Corgi ya guys ya, dan di sini juga ada potion baru Triple Diamond. Bang Sapi penasaran apakah jadi benar segampang itu ya guys ya untuk mendapatkan gems pada update kali ini. Nanti kita coba guys. Nah sekarang kita coba dulu naik ke atas ya guys ya, karena katanya ada huge terbaru yang bisa kita dapetin nih guys. Nah kita sudah sampai di telurnya Reborn X, dan ternyata benar ya guys ya, ada satu huge baru. Namanya ini Huge Easter Yeti ya guys ya. Wah, jadi buat kalian yang pengen dapetin huge terbarunya, bisa langsung aja gacha-gacha di situ ya guys ya. Dan sekarang saatnya kita tunggu-tunggu Diamond Mine, atau ini adalah tambang diamond, tambang gems ya. Aduh, mentok. Gua sampai kira bisa langsung meluncur aja guys, ternyata harus teleport ya. Dan ini dia, kita sudah masuk ke dalam diamond mine-nya. Wow, kalau Pet Simulator X ya guys ya, nggak usah diragukan lagi untuk desainnya, grafiknya, pokoknya keren banget sih ya update-annya guys ya. Cuman nggak tahu nih, ini update-nya bener-bener menguntungkan gak nih untuk kita yang bener-bener berharap bisa dapetin gems banyak ya guys ya. Nah di sini Bang Sapi coba ya guys ya, hancurin coba di sini. Ini adalah tempat pertamanya, dapat 1000. Kalau kita dapat dari percikan-percikannya sih kecil tuh ya guys ya, cuma dapat 80, 40, tuh 140, kecil banget guys. Kalau dari loot bagsnya ini tuh nyampe 2000, tapi ya guys ya 2000 aja termasuk kecil ya guys ya menurut Bang Sapi ya. Nah di sini ada kayak laut, tapi kita bisa jalan guys. Ini sih tempatnya, desainnya keren banget sih Bang Sapi, harus akuin memang Pet Simulator itu bagus ya guys ya, desain-desainnya, grafiknya guys. Nah ini berikutnya kita perlu 10 juta atau 10 M diamond. Kita sampai di map yang keduanya ya guys ya, area kedua. Kita coba apakah lebih baik. Kalau dari percikannya sama ya guys ya, tuh ya, kecil banget guys dapetnya ya. Coba kita tunggu sampai kita dapat loot bag diamond lagi. Kira-kira kita dapatnya berapa nih guys di map yang ini ya. Oke, nah ada loot bags 1004. Hah, cuma dapat lebih banyak sedikit ya guys. Ini apa benar-benar ya guys ya bisa dapat gems lebih banyak ya guys ya. Coba Bang Sapi hancurin chest besar ini ya guys ya. Kita akan lihat sama-sama apakah kita bisa dapat banyak loot bags dari chest ini. Loot bags-nya banyak guys, tapi yang kita dapetin tetap sedikit. Ya ampun, update-nya mengecewakan ya guys ya. Tapi tenang. Ini kan baru area kedua ya guys ya. Semoga aja nih, semoga ya guys ya, di area ketiga kita tidak kecewa lagi ya guys ya. Di sini tulisannya Mystic Mine areanya guys, dan disuruh release a huge pet. Jadi artinya kita disuruh mengorbankan huge pet kita guys. Waduh. Untuk masuk ke tempat ini kita perlu mengorbankan pet yang mahal guys. Huge pet aja ya, paling murah itu kan huge hell rock ya guys ya. Dan kayaknya Bang Sapi akan ngorbanin yang enchantnya fantasy coin ini, karena yang enchantnya paling kurang lah ya guys ya. Dan di sini dia bilang Bang Sapi akan kehilangan huge pet itu dan akan dihapus ya guys ya. Jadi nggak bisa dibatalin kalau sudah dihapus. Dan Bang Sapi sudah korbankan satu huge pet Bang Sapi ya guys ya. Aduh, itu lumayan mahal ya guys ya. Bisa laku 15-16 billion ya guys ya untuk buka area Mystic Mine ini guys. Semoga aja ya area ini tidak mengecewakan ya, karena ini untuk bukanya aja mahal guys. Oke,
kita sudah ada di areanya Mystic Mine. Sekarang saatnya kita coba, guys. Oke, kita coba kirim satu-satu. Semoga aja kita bisa dapat banyak gems ya, guys ya. Oke, kirim satu-satu. Tapi kok ini kayak tidak berkurang ya, guys ya. Tidak mengirimkan percikan-percikan diamond juga, guys. Ini ya udahlah, kita coba hancurin satu dulu aja guys ya. Daripada kita tungguin lama, coba kita hancurin satu ini dulu. Kira-kira dapatnya seberapa banyak ya guys ya di area ketiga ini. Oke, dapat apa? Oke. Hah? Oke, oke. 30.000. Lebih banyak sih. Yang tadi kan 1.000, 2.000 ya guys ya. Di sini 30.000. Iya sih, lebih banyak ya guys ya. Jauh lebih banyak di area ketiga. Tapi kayaknya itu nggak bisa bikin kita lebih cepat kaya ya guys ya. Bahkan untuk bisa membeli eksklusif aja kita perlu grinding cukup lama guys. Coba ya kita hancurin chest besar ini. Kira-kira dapat berapa nih guys? Bentar lagi nih guys, udah mau hancur ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, loot bag-nya banyak. Oke, udah dapat 5.000-an. Oke, kita ambil 6.000, 6.000, 20.000, 40.000. Astaga. Masa pikirnya bakal dapat banyak banget, guys. Tapi dapatnya cuma 50.000-an gitu ya. A few moments later. Oke guys, Mas Api sudah ada di trading plazanya nih guys. Ada yang jual mahal banget, 140 billion ya guys. Huge amethyst dragon, huge redstone cat. Ini orang guys, nge-hatch 3 huge terbaru sekaligus dong. Wow, apakah artinya cukup mudah ya guys ya untuk nge-hatch huge terbaru dan titanic terbaru ya guys ya. Mas Api jadi penasaran guys. Ini ada yang jual Amethyst Dragon 350 billion. Mahal banget ya guys ya. Kalau murah Bang Sepi pengen beli ya guys. Ya udah kita lanjut muter-muter dulu lagi ya guys. Nah, di sini guys Bang Sepi lihat ada yang jual Titanic Jolly Cat 5 triliun ya. Bang Sepi nggak tahu kenapa ya guys ya. Gemsnya itu kan nggak jadi gampang untuk didapetin, tapi orang-orang itu masih jual petnya dengan harga yang cukup mahal ya guys ya. Nah guys, Bang Sapi pindah trading plaza, ketemu player namanya Zoro Wash ya guys ya. Dia punya Titanic terbaru guys, Titanic Mystic Corgi guys. Oke, Bang Sapi ajak trading ya guys ya. Kita coba ajak ngobrol seperti biasa. Hai. Oke, kita tanya guys ya. Do you trade the Titanic? Oke, oke, salah ketik. Typo, typo. Nah, coba ya guys ya. Chest breaker 1 guys, enchant ya. Coba-coba ya, kita lihat. Ya, oke, oke, dia mau tradingin guys. Coba kita tawar pakai Titanic hologram cat, enchant gift 1 dan sudah Bang Sapi sign. Bang Sapi juga kasih tambahan huge pet kali ya guys ya. Oke. Nah, kita kasih apa lagi ya? Golden Huge Herrock, Huge Marshmallow Agony, Huge Easter Bunny, Huge Balon Axolot juga boleh lah. Terus, Huge Herrock. Oke, kita masukin juga. Oke, masukin lagi. Oke, kita masukin 3 deh. Oke, 4. Oke. Kayaknya coba-coba ini dulu deh ya, guys ya. Kita kasih tawaran ini dulu. Kira-kira mau nggak nih ya, guys ya? Oke, semoga aja ya guys ya, semoga aja mau ya. Bang Sapi nggak mau nawar terlalu tinggi ya guys ya, karena pasti kalau pet Titanic baru ini harganya emang tinggi banget. Cuma nanti bakal turun ya guys ya. Can you sign mine? Aduh, apa itu artinya dia nggak mau ya guys ya? Coba kita tanya dulu ya guys ya, kita basa-basi dulu. Apa kamu nge-hatch ini? Oke, ya! Wow, dia dari nge-hatch sendiri guys, beruntung banget. Dan katanya cuman pakai 3 telur ya guys ya. Wah, beruntung banget ya guys ya. Coba Bang Sapi tanya, apakah kamu terima tawaran Bang Sapi? Oke, kita tunggu ya guys ya. Semoga aja diterima. No, sorry, I need more. Ya sudah lah ya guys ya. Bang Sapi kayaknya nggak bakal nawar lebih banyak lagi ya guys ya. Dan di sini kayaknya Bang Sapi akan nge-sign aja, karena dia minta sign atau tanda tangan ya guys ya. Sekalian Bang Sapi pengen pinjem sebentar buat nge-review ya guys ya. Nah, sudah dikasih guys, Titanic Mystic Corgi, Titanic terbaru nih guys. Mantap. Kita langsung aja guys, kita akan sign dulu si Titanic Mystic Corgi ini ya guys ya. Chest breaker 1 lagi guys. Oke, kita terima aja friend dia ya guys ya, karena dia baik banget pengen pinjemin Bang Sapi ya guys ya.
Oke, nah kita sudah pakai guys. Wow guys, warna-warni banget. Dan karena ini temanya guys, temanya itu diamond update. Jadi dia itu berkilauan seperti diamond gitu guys. Lihat ya, celing celing celing. Dan ini warnanya colorful banget kayak rainbow. Menurut Bang Sapi jadi kayak gak perlu versi rainbownya guys ya. Cuman Bang Sapi jadi penasaran juga sih. Ini kan versi normal ya. Kalau rainbownya jadi kayak gimana guys kira-kira ya. Wow, bisa jadi lebih keren kali ya guys ya. Wah, gimana guys menurut kalian Titanic terbaru ini? Apakah keren apa enggak guys? Coba komentar di bawah ya. Bang Sapi mungkin akan coba dapetin ya guys ya. Tapi mungkin setelah harganya lumayan stabil dan cukup turun ya guys ya. Kalau hari-hari pertama gini pasti harganya lagi tinggi-tingginya soalnya guys. Nah, tapi menurut Bang Sapi sih tetap sih ini lumayan keren guys Titanic-nya. Ya udah guys, Bang Sapi sudah beres pakai-pakainya. Kita langsung balikin lagi aja ke si Zoro Wash ini ya. Wah, makasih ya udah dipinjemin dan Bang Sapi juga udah tanda tangan ya guys ya. Semoga aja value-nya jadi naik ya guys ya. Oke nih guys, paling video Bang Sapi sampai di sini dulu ya guys. Mainin Pet Simulator X Roblox tadi guys. Kalau kalian suka Bang Sapi mainin lagi guys, jangan lupa untuk di like, komentar juga di bawah, dan di subscribe juga ya. Nyalain lonceng atau notifikasinya. Thank you semuanya, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.